pengabdian tanpa batas untuk kemanunggalan TNI dan rakyat. Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, dua kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dua kabupaten tersebut menjadi teritorial Kodim 0206 Dairi. Kodim 0602 Dairi memiliki peran dan fungsi penting di tengah masyarakat guna mengatasi segala kesulitan masyarakat yang berada di atas pegunungan Bukit Barisan. Pengabdian tanpa batas menjadi tanggung jawab Kodim 0602 Dairi dalam melaksanakan berbagai program bakti TNI Angkatan Darat. Di antaranya TNI menunggal membangun desa, serbuan vaksinasi TNI di ujung negeri, dan di awal tahun 2022 ini, Kodim 0206 Dairi kembali mewujudkan bukti nyata dengan program serbuan teritorial Kodim 0206 Dairi, pembuatan sumur bor air bersih sebanyak 24 titik. Dandim 0206 Dairi, Letkol Armet Aditya Yuni Nurtono mengatakan, serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis untuk membantu kesulitan masyarakat, terutama wilayah yang kekurangan air bersih. Serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis tersebut dimulai dari kawasan permukiman, masyarakat, dan rumah ibadah yang tersebar di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Salah satunya pembuatan sumur bor air bersih di Masjid Telaga Zamzam Sidikalang. Meski suhu cuaca dingin bercampur teriknya matahari di atas pegunungan Bukit Barisan, tak menyurutkan semangat kerja prajurit TNI dari Kodim 0206 Dairi. Saya Letnan Kolonel Armet Aditya Yunutono, Dandim 0206 Dairi. Serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis adalah program Danrem 023 Kawasan Mudra dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayah Korem 023 Kawasan Mudra. Hari ini, Kodim 0206 Dairi melaksanakan pembuatan sumur bor di Masjid Telaga Zamzam, Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam menggali sumur bor baru hingga mencapai kedalaman 30 meter lebih agar air bersih dapat tercapai. Kami membuat sumur bor gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih di wilayah Kodim 0206 Dairi. Puluhan titik dan rumah ibadah menjadi sasaran serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis. Harapan kami, sumur bor ini dapat dimanfaatkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan akan air bersih dan tetap terjaganya tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kodim 0206 Dairi. Pengabdian tanpa batas untuk kemanunggalan TNI dan rakyat. Pembangunan sumur bor melalui kegiatan serbuan teritorial Kodim 0206 Dairi merupakan wujud karya bakti dan kepedulian TNI dalam membantu mengatasi kesulitan air kepada masyarakat yang tinggal di atas perbukitan. Warga pun sangat berterima kasih atas program serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis yang dilaksanakan Kodim 0206 Dairi. Mereka mengungkapkan program tersebut sangat membantu di tengah kurangnya sumber air bersih. Ribuan terima kasih kepada Kodim 0206 Dairi yang telah menyampaikan program yakni serbuan teritorial untuk pembuatan sumur bor air bersih. Dalam hal ini kami dari jamaah sangat mengharapkan air bersih ini dikarenakan ada sumber air yang lain tetapi belum mencukupi secara maksimal. Inilah pengabdian tanpa batas TNI sebagai bukti bersama rakyat TNI kuat.